Hey bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau mencari informasi tentang regulator ya, Kiprok untuk Yamaha NMAX, dan ini ada regulator Kiprok yang namanya Mentri ya, regulator Kiprok Mentri 2016 akhir yang hitam ya, yang hitam, dan di sini ada Kiprok regulator Mentri 2016 atas yang silver. Di sini ada tiga, ya ini sama ini Mentri, sama ini yang tengah 2016 ke bawah. Ini ada Kiprok Mentri 2016 di pertika kerja. Ini ada 2016 ke atas yang warna silver, ada jendongnya. Ini Kiprok regulator 2016 ke bawah, dan ini untuk Kiprok regulator Yamaha NMAX. Yang teman-teman mau mencari informasi apakah sama ya, kalau teman-teman ada mau custom-custom enak, Kipro-nya rusak ya mahal, terus ini untuk Mentri regulatornya sulit dicari. Jadi ternyata untuk regulator atau Kipro Yamaha NMAX dan Mio Mentri itu sama ya. Saya perjelaskan lagi, untuk regulator Kipro NMAX dan Mio Mentri yang 2016 ke bawah ya, yang hitam ini sama. Untuk posisi warna soketnya juga sama, posisi warnanya soket sama tanpa dirubah, dipotong. Nah, tapi untuk Kiprok yang 2016 ke atas, Mentri ini sama, tapi bentuknya lebih kecil. Untuk soketnya yang PNP itu, Yamaha Mentri yang 2016 ke atas, 2016 ke bawah yang hitam, 2BL ini ternyata sama dengan Kiprok NMAX. Ya, NMAX ya, 4x4 NMAX. Dan di sini ada kabel body full Yamaha Mio Mentri kode 2PH ya. Untuk Mio Mentri, Mio Z, Mio 125 ya, atau GT itu kodenya 2PH sama saja. Dan ternyata untuk posisi warna kabelnya ya, soketnya itu sama, PNP. Plek ya, tanpa dipotong-potong. Ini untuk NMAX jalurnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau teman-teman ada yang bertanya, mas regulator Kipro-nya itu soketnya ada 5, kok Mio Mentri-nya kok 4, Mentri-nya ada 5, apakah sama? Sebenarnya sama saja, cuma yang tengahnya ini kosong, ini nggak ada jalurnya. Untuk panjang lebarnya soketnya juga sama. Ini untuk NMAX ya, ini kabel body Mio Mentri sama saja. Nah, sama ya bos, sama plek. Itu jalurnya di sini tetap merah ya, ini ya NMAX ya, merah hitam yang di bawah putih sama putih ya, jangan keliru ya. Ini untuk NMAX sama saja dengan Mentri. Sekarang untuk regulator Kipro Mentri-nya plek NP ya, merah hitam bawahnya 10 lampu ya, pengisian putih, dan ini untuk spool negatif brown ya, putih. Untuk posisinya sama saja, ternyata untuk NMAX dan Kipro Mentri sama PNP ya. Pasti nanti ada yang bertanya, termasuk jumlahnya berbeda, Mentri-nya 4 yang NMAX kok 5 ya, karena kalau untuk NMAX itu tengahnya nggak dipakai, kosong ya, kosong. Sama seperti ini kok, Tiger aja sebenarnya sama Tiger terus ya, seperti ini. Jadi buat mana untuk kalau mau bandre mau mencari Kiprok Mentri atau NMAX sulit, bisa pakai Kiprok regulator Mentri sama yang hitam ya bos, yang hitam. Tapi kalau mau yang NMAX Mentri yang silver juga sama, cuma beda besarnya soket, lebih besar yang 2016 ke bawah. PNP ya bos, Mentri, NMAX dan Mentri. Dan belajar bos, semoga bermanfaat.